juga nan anak husbi zikri de selera nasi mulja nyai muslimah nyai haja muslimah sarang nyai haja mas ada saya sangat beten kaula mulia aki utama ipon dan empu beten kaula tuan rumah nyai mulia sarah sekeluarga saya sangat beten kaula mulia aki langkong-langkong de sedaya para jamiah pengajian muslimat salawat nariyah. Saya sangat beten kaula mulia aki. Alhamdulillah kesempatan seluar biasa saat semakin tepat Jumat manis menikah mustahul jannah la ilaha tarik kula tanya okay. Ajunan seneng apa nung penikir apa punten saya ingat masih kula ibu kau repot lho kula pilih Jumat manis ke malam Sabtu Pahing ini kan ini orang ibu kau bikian selawat bambadara yang 500 berada ibu kau senikah dorina tak percaya no beton sekelak mangkat tau iya poong kuong kok yang jeng umbinah tanya ke penikah ke mantong kimi umin masak nilpun jaring nilpun nubari jaypun bayi letina kok tak sojong kok dua pala senikah pun kula karena sudah menjadi satu ini semoga kula junan seteja kaparing naborokana inyai sampun berdekat dito cuma beri rancangan sekali jadi tabi tegi sabian makle kerong boleh dekula utama nak Kak Dinto tretan beten kau lengah aku atau kok yajun Allah aku rek ya kau sini kiyu orang yang hadir ke pengajian ini kan sepertama Allah aja budak malaikat malaikat saya mangkat ke pengajian langkah utama saya keluar dari bungkona ateka pertama gila ajunan ateka tak sengaja sekajian sekanan apa sekadir sekanan lagi mangkat sekanan kot wafartu lahum esok wafartu satu sana mangkat. Napa boleh pas disertai kelabuan salawat, disertai kelabuan istighfar. Mangkat sekalian ini sepur satu. Sekapeng dua. Langkah sekapeng dua sekadir no utek Allah Subhanahu wa taala bakal abri dua ibu derajat. Kita ngak ni kada teng kada mulai bu. Mulai apa mudi? Potong kada mulai kada. Yo. Pada ini lagi cuma ukan menikah. Karena mula tanya gila saya ada saya. Napa boleh kita anta beri ni? Bila saya ada kes anu ni, saya pak mentak pak kenangan ni juga saya boleh kado. Engki. Napa boleh kau ne pangki? Dalam kak dinto dalam nyi mas ada. Engki mas ajunan tinggal ni tak nabi menabi anu ni. Tinggal lap dina saya ada pak kado. Oh, gege menikah. Nikah saya nomor dua. Saya nomor telok. Kula ajunan saja sarang Allah. Kenapa sih budi dalam atas? Si kita dapat kali berinfo kali berki. Orang ni kata kodi kalau ben dalam kebenaran. Hei, nak pergi? Tak pada yang gitu, selamat jantan. Nika, saya nomor telok. Saya nomor apa? Ben Allah Subhanahu Wa Taala. Iki. Kalau apa yang makmu dan makmu dan milati wa anta janji akibat Allah kedengan sebagus dunia akhirat. Ika empat kenangan saya kan di gula ajunan. Cuman beda, cuman beda sini saya ni. Beda sini sedang pada tengah gula ni lah kawan gula bawa tengah ni kini. Mana ni kita tak tahu aku ke gula. Makan ten lolo pun ke gula. Gula kan yang nikah, mereka tabiat gula. Tengok sampian, gula kaleranya pergi kambing. Nyai rumah terang, punten gula tak terang. Sitong tak lainnya lah kan di nore. Ini kan dia lain-lain tong kada wajar bagi pon kimon ke gula nikah ada unsur otupah nyoko unten ada pada mulai ke pak ada tidak ada beda cuma yang ada beda di hadapan Allah ditakwa Allah dengan ketakwa inakah tengok perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu tengok perkara sebekan ngikut tengok gula ajunan lain tak kira jadi lah bila pon gula ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
hadir. Dilakukan guna ajunan ia sang penuh dengan tanian. Telah perkara sebetan ini mengikul ajunan selain penikat abad. Si pertama, iki kak dinta. Kula ajunan suci juga tunti nak kota sesuali-suali. Nikah sebutan Rasulullah si pertama. Napa nak kota sesuali-suali hapa nikah? Beni nak kota sebanyak pesenda bunten. Beni nak kota sandi pangkat bunten. Beni nak kota seperti presiden bunten. Beni nak kota seperti DPR bunten. Beni nak kota se benteng seratin bunten. Nanging atena seburuh kau. Semoga kula ajunan nak kota naik pembuku sebenarnya. Nikah. Tetapi kula ajunan saat semakin menikah aslina. Dan Allah umat dan Nabi Muhammad ini kita nyaman. Dan nikah, bila ajunan ketemu seberang nyaman, si tahu tak apa kaya ketemu saya tak? Nyaman. Lati tak nyaman ini kita ender pemburu abak, kita ender pesedi. Oh iya, jengkok namanya nyaman, setiap kariman tak nyaman, bina terima lah nikah. Saya kata orang yang sabar, tewak dan nerima sesuatu, sebab Allah ini yuji, maka orang yang menikah, nerima. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya kata nak foto saya soli-solihan ini banyak ya murah. Sebab nak foto ini kapan tumpah. Si pertama orang sepuh Andi Putra. Ki Andi Putra dari kita ini saya pengaji. Barang lagi dari kita ini saya pengaji. Nak foto sampai nyari bibi ilmu. Kuma nyari bibi, ngaji nyari bibi. Nah, oleh yang sepon tak kira depan. Kenapa? Sebab ada perintahan kewajiban dari orang tua. Orang menikah ampun tidak memenuhi persyarat. Tapi mun ajunan kian di anak dari kita ni lapen yang ternak potona. Eba nyari guru, eba kabong dan guru. Guru sampai dapat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selamat ajunan. Senang sebab sepon asmana bentreng bernak potona. Nyampli telur, nyampli tahu. Nah, oleh yang sempurna tak sebut asmana, dempak ke yang sempurna. Tapi kula ajunan sederjek mula ke yang sempurna. Tak belak. Menangkan yang sempurna saya lakni melaki mobil lagi. Tak ada yang menangkan mobil, burung kemapan. Ini kering yang tua sebagus dan sesukses. Ini yang sempurna sesukses ni kak. Nak foto aja sekoni yo tak lagi produk dan tak lagi produk. Nika produk kare kepon bade adunan je sampai kasel. Sebab kau wajib nak orang set. Saya nomor dua saya ikuti kula adunan saja. Engki kak dito sedekah jariah. Napa sedekah jariah ni lah? Sedekah sakili. Tentenah, napa? Adunan mau kongki odi. Mereka biasa ada rumah cara nengko andi asada kejaria. Contohnya, andi tanah heba aki ke pesantren, andi tanah heba aki ke musola, andi tanah heba aki ke masjid. Ini kan nyaman asada kejari. Selain dari tanah, betul boleh andi PC sombong aki ke masjid, andi PC kita beli semen untuk pembangunan kelestarian masjid dan lain-lain nah syiar-syiar agama nah Allah. Okay. Mon orang nikah pun nanti modal ganti penikah, insya Allah selamat. Bila saya selamat, dalam kau. Selain dari menikah kan tunggu kau. Napa awak ilmu yang taufik obi semakin nikah. Ilmu ajunan tak asyik ni muka manfaat. Kalau bawa lambo tulis laki, gih bawa lambo tulis laki. Tukok apa julat kena lambo, ingkinya mus. Tukok tak tulis laki, tukok tak padu. Kita dalam kandungan saya nggak mau nanan bukan bini tak langko. Ya tangan anak lelaki bini aku tadi. Mereka orang lah. Tukok tak padu lah. Nah, semakin awal ilmu yang taufik obi di antara ilmu-ilmu kula ajunan, ilmu kirkaan masa bisa ngentas di dalam kubur ni. Pada tak tangki. Mak pola ilmu sekecap dari dalam kula dalam kebodohan hina tadi kula penika. Apa yang ilmu Allah di ajunan pola manfaat. Kengkengnya ingki kebuekon Allah Subhanahu Wa Taala ilmu Al Quran. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'allimuna amanu illa bikramin madinat bunanuhum wa
كثير الصلاة وإنا رزقناهم يوفقون. Si pertama pikiran orang iman pun Islam sudah jelas tentang tentang Islam apa je ngawudu haji ni kan orang is tapi orang iman makin pikiran orang iman juga dito al-mahina idha dukirallah wajilat kulubuhum. Nah kalau ni orang ayat-ayat Allah, nah kalau naus ayat-ayat Allah baik dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain, hati ngetakut. Kok tak temu, cek ketemu sama ngajian bekal deteng nang Jumatan kok ada tak temu. Kok setiap betul makni nak hanya satu sawang kue kenangan ria. Nika orang se selamat atena ketanda nak orang se iman. Orang se iman pernikah se pertama ini pernikah ate selalu emuk ka Allah cek mun abek nika oleh ngampung seteja ngampung dek baginda Rasulullah. Enak kata yang kula-kula nyokon de semulia ni masa ada pernikah nyokona hadro anu aki olana ona makin berkerang-kerang kula unjangan pun nanti kerong lah hadro seniken iki kula biasa na pesare telu kali hadro biasa na asana un bila pengajian berkerang-kerang juga iki berarti pengajian ini luar biasa barokan barokan nah pengajian ini gak parah abirot ajunan mumpun beleman ke Allah subhanahu wa ta'ala ini kan ngambek ku aku ngambek kenapa? Bambana ajunan ewapa ajunan meninggal dunia bambana ajunan sejampung ke baginda Rasulullah nyampung ke baginda Rasulullah ini kepada asal pagi kul ajunan mun ajunan tak pege dari pengaji saya ngaku lemin tak mun tak bila mati je ambu ini mumpun kalau sate ajunan atau raki dan nyai kok tak nyaman resah kok setiap tak bisa ntar kok lah empon tak kunyi cap pengaji aju nanti kan saya kaya sekoni lah bersenang ke bela kok ambu abah ada tak kaya sanggup tengkinya tengkinya ke ambu anu kok lah genten kok udah mantap itu mantap jula ambil mantap pas pensiun tapi kula mau tahu cek gendungan. Nggih, padahal ku landi mantongan ambu aku le moro. Bunggan nika bunggan Laila nika bunggan. Terus kula ajunan acer kecaat nika nyari sanguna. Pate. Sebab sanguna pate kan guru telok perkara gun koro iki. Sito kudu endi anak bagus cara nak kudu badan nang epon. Se nomor 2 kula ajunan kudu andi amal sedekah jariyah sebisa diterima badan nang epon ko. Nika awal permulaan kula ajunan odi dalam kubur nih. Mun mangkene ketak gun kerocan kula ajunan sejet nyari sangun pate. Mun epi lembu abi kula ajunan tak siap nyari sangun pate. Epi dalam kubur mal. Tengah. Ya man nyaman. Benila kau tidak tenggarus nolongi. Amal sampian tipi. Mun nak foto ini kau nyingkir mun bisa. Nak foto nah atau wesul kareng sempurna mun bisa ngaji. Mun tak tak bisa. Mau tak jumpa jeng nyare sanguna pakai dibik roh gimana kak pecahin yang iman yang pertama artinya selalu ingat ke Allah apa aja nah kita apa aja Allah sehari semalam kau tuh ingat ke partai sebanyak 110 kak ingat kak ingat oh kadung takon pobennya ingat cuman abek ni ke posisi ni ke mati selain dari Allah abek ni ke mana abek ni ke mati bila kan dari penikah kula ajinan saja odi dalam dunia penikah beniin mainan ni ke wajib ongku kula ajinan tak remat waktu tinggal tanya ki kaifa badanika kaifa amalika kaifa niyatika kaifa kulubika tak remat tipone tanya akibat Allah bingkau bani tetia kita nang dua kebaik apa tanah nah cok nyertetnya mata nang ngocak kebaik kita terong kita tapi tanang tapi mau tanang muslimat insyaallah akhiri Allah dan saya tanang Allah manakhtimu ala afwaihim matukan limona aibuhi niki tanang penikah jauh akhiri Allah setiap Jumat sore akhirnya habis dia nyai karena badan silatur melalui selawat nari selawat nari ikatan ikatan tali kan ku nyambung depak ke baginda Rasul salah abuk lah ayah berdoeng ucap apa sama lolo ni ke tak bisa jorak banyak anak soh ini asal jumpa siang malam jorak tak kira banyak anak sujud banyak anak kengki nama bunten ni kecelan umat Nabi Muhammad benar-benar esalah
Bedene nang ekono. Kalau mani kepada so sapolidi, sapolente. Sapolente mun ajunan ke bibi aslawe. Ke bibi aslawe iki. Surah istiqomah sehari semalam 100 kula tak yo kinci ajunan istiqomah. Anapa sebab manus? Tapi dalam sitong kono. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ecabisi malaikat Jibril. Rasulullah umat ajunan saya selawat 10 kali sehari semalam kak ditoma kabin abdin Rasulullah umat ajunan panika waktu nite bener siratul mustaqim ele eke bakal amban lemban dua epeniti atek penyedringan kak siratul mustaqim ini kak hadiah na selawat jaga pekak di selawat lagi ini kita orang jadi keyakin nakulah ajunan panika keselamat nakula ajunan menikah menurut dari keyakinan ini dari ainul yakin sampai tadi akul yakin sampai tadi akmalul yakin menurut sebilu dek tak tingkatan akmalul yakin ini sempurna nabi yakinan kak Allah yang kelapa kak anak bambini kak ruang orang yang kocak pasu nah ini kata akhirnya berada yang gula sambian sebab ini kan diindah yang laki bumbring bini pulang kaya punya geluk dapur tada bi beras kari sekoni bi micin tada bi jadi ada yang bini beli eki ada menang panggilan ini ada nama punya aku udah orang bawa goblok ini kan ada bunyi tak temun sambian ulama tambu sekali saya istighfar lagi ya semoga yang ini kami ini kini menurut saya pembicaraan dari ainul yakin sampai ke hakul yakin sampai akmanul yakin maka kula ajunan saja sesuai kelebihan kemampuan mampu di bidang selawat ayo tingkatkan selawat Allahumma salli salatan kamilatan Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman wa sayy angka salaman angka tamman hadirillahi panhallu
sallallahu ala Nabi Muhammad. Selawat nali ini ketampar ini tale. Tapi kenapa tale? Eperkoko dan kuda ajunan serta pekerjaan pun yang ramah syara Allah. Mungkin urung telok perkara mengikuti berdaya bandar kopur. Makan seempat perkara saya kocatan dan rengiman ketika mengikuti berdaya bandar yang ramah. Ya ramasan, tapi ujung-ujung ada kik berdenang sholat ini. Menurut mereka ulaksan lagi sholat ini nak pecahan artinya mau rusuk senang secukup ini dapat kota yang tak kena benjol ini. Ini kisah pertama dari cerita orang iman dan sekuru ate selalu nyambung ke Allah. Beda satu ingat bener, beda pasar ingat secara pakai ingat. Kok nak catat astagfirullahaladzim, kok tak beli-beli, kok tidak fakri, kok tak cokok, begini tak cokok, yang tak cokok kan? Ini kan, bilang kan, caipun Allah, hablum minallah wa hablum nanas, ini kepada putusan. Aduh nanti kelihatan Allah segera istighfar, jangan sampai 7 jam sampian istighfar. Mun andi kelihatan pada ternyata, pada setetang ke mata ajunan, kok tu asap orang, kok tu kabel dah nampak kelihatan. Mungkin kerasa korang tak kembali, ya juna Allah ki andi hakul adem. Contohnya, berdereng lebet, orang setak amit sambian aku li lematin. Cek sombong lah, lah ini ate. Amat ke ate ni Allah tak memasuk ke suarga. Merengis tak merengis? Bagi orang yang ibadah petang puluh tahun, ketipang lagi neraja, petang puluh tahun peningkat apa aja, asyolah, aku rasa aku naja tengah malam, neng tengah perjalanan ewat tengah kota, juki kina sake. Mak metek andi neraja ni kek metek, metek pelitok neraju ni kak, econgke aki kek kina tak eti neraja. Langsung petang puluh tahun masuk dalam neraka na Allah. Kalau amar ketek cote ke gigi, napa boleh pas ini kan sampai ngapok searah sana tentang. Wuh, mana yang ngisir. Ini kalau di ini kecil nyari dunia, nyari salah. Terus semua nyari dunia, itu kocok yang bejel. Bagaikan mengejar fata murga. Dunia kampung kejar tambah enak, dunia ini kampung takaran. Temuk perkara, sepe yang jeng murau datang antara si pertama yang gak ditau rezeki. Rezeki emang gak doang nombok aci. Oh, Allah. Ini pelang ke sama kia. Saya gak gak doang bangkrut dan ini. Tak pamit, ini nama punten. Ini kan rezeki. Si nomor dua, mikdar. Takdir. Mumpun kulewan Allah, ente kan diicap bagus. Husnul khotimah. Tiba inta beres, sila berakmat dia beres. Napa nak ate nak ger? Kering ate nak beri pun mosal. Dan Allah kenoreng. Abu, mampu dua nace. Benda nak, teki, sauban nak. Rasa nanta ambu, acuan daging mata, teki. Allah ampun abri takdir bagus. Tikun aja nanti pada tak tangki je mati dek rumah ni. Kengyak siap nyari sahunan. Jadi pandi prinsip sampaiannya manjur yang roda ia tilano. Kenapa dicabut dicabut aja? Cabut aja punya orang saya tak sekarang ni keluar biasa. Iki saya nggak orang sekarang ni kebiniin mainan. Mina kepada rombong nak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat ketika naik haji, maka dek baitullah. Ewak pada tanggiri haji penikah. Apa aja yang berdenang ya setiin kuburan. Karena ampun tak nemu masjid asolat. Pas ngocak saya jemaah penikah. Sahabat cek sanggengan orang ahli kubur penikah. Abri tau dek remek hati ya. Rasana orang ewak penaja. Karena saya tinggi sahabat. Senyaman pas budongku keluar. Kalau mempertemui murid laki seka antona. Ampun abri nak sujud dekat bintu. Kenang bila pas ngucap orang yang kubur ni kan bencik nantang ke maut ya, bencik nantang ke sekarat ya, sebab orang yang sekarat orang yang jemuknya dan dia engkau nak oleh belum puluh tahun ya kipada nak iri-iri bentuk di keteng ilmu kubur montek sebab tapi mana sebuah ada berokan selawat ki abu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun seandainya membumi ampun melebar mulai meluas riadun min riadil amin Allahumma barakallahu.
ini kau tuh semangat kan? Mungkin mereka tahu cendera dan tibi. Kuro nyai nama tor ke kulo. Sampaian saking tak datang di kulo sekedua tapi bagi mulai. Lala ancaman macam kulo. Kamu nyai tu tak botol dengan. Kau tak datang sampaian le kedua bagi sekedua tapi bagi mulai di kulo aku. Hari yang tengkor di pada datang kulo. Nih langsung mulai ni kemarin yang boleh kan turun kasar. Ini kan aku tutup berokas saja lah. Amin. Oh, anda paham apa yang you? Lepai lah. Ya, kamar. Tepat selawat kita ni. Mana saya selamat akhirnya, insya Allah senang asalam. Saya nomor dua, yang tidak bisa sabar. Apa saja musibah sedang Allah bagi. Sebab musibah ni kan, Allah ampun abri ke ambana sesuai kelaban dan mampu. Layakkan lifun warafsan illa us'anda. Nah, mereka sahabat suami, hai mata sahabat. Ini sesuai kalaban kemampuan. Menyai uji ini lepas tanya sambil meriksa lagi ni mas Ade. Tapi kenapa khususnya itu nyaman? Tak merah. Jadi kalau pun orang yang keliru sekoni ebir. Kayak gini. Benarnya pun masalah berkat urusan kaku lah kau bedek menyai ni kah bedek. Sejelas tak pada soal adunan. Tapi nikah pun tak semak kau Allah tanggung jawab perak. Tak menyaman tu sih beri kalau pasal tanya, niki santri atau kar buru kenyai santri cara pelajaran buru nak kenyai, doh remaja le santri nanyemus, doh remaja le santri, nah coba santri muda ada saya baca yang tuan, niki apa pun, saya beri kira-kira kenyai ni kan asli, kata mau tak bersabar sebab perjuangan. Wama yu'adzim sya'irullahu fa'innaha min taqwal kulub. Sebab orang penikah bila mulia'aki syiar-syiar agaman Allah insyaAllah salah. Saya mengatakan lo datang dengan iman ilmu ini sholat. Ate nebak sholat. Akhlak edem sholat edem luar. Mumpak penting-penting tak aja. Ika akhlak ni. Sebab sambian mun akhlak edem sholat. Sambian eki berkeluar sholat. Tukar tetangku ada jalan apa. Berdugosim nak pergi laut di dajah. Ansip nang dan jono mana salah? Jadi sambian mana masih tak antarnya ya kerek itu lemah. Ini jo kota kok nurut desa tapi orang dateng kerek. Ki nama bunten? Ya kerek apa? Ya kerek marde itu lemah. Apa orang jo? Apa orang ku tak tahu. Wallah ku tak tahu. Aduh, iya beri gelam, senang. Akhlak dalam sholat, kebe keluar so. Mumpah penting-penting tak boleh aja. Mumpah doain aturan pecah tak kenal, buang. Tak boleh cukup angin kenal dengan le. Bisa? Bisa kira? Mumpah boleh pertolong, nah. Senamal tak jika kita wamin marazak lahum yum fikun. Percayaan orang yang seiman yang jika kita sebagian yang dia miliki diimpakkan kepada orang. Duh kok nanya percaya kebenyan. Tanggul lagi, tanggul lagi. Kebenyan mana? Marahama nyampe sini. Iya maaf kok dia bekerja ma. Aduh kok ya mak percaya kebenyan dia. Dan marahama. Tak laki ya seminggu lagi petang buta. Pasti rumah hilang mama, tapi urut kamu. Oh, wah, ya terakhir kan nyai. Sajuta, kisepo, sajuta, kukorok masakin, sajuta, kari pak jum. Ebe kita tangke, sana jumpo, sajuta, kari telur jum. Ebe ki aben bubi, sajuta, sana ke sejuta rokon anan, sajuta, mendung tapi, amin. Yang nikah, dan jalan ke suar. Kulit tak ngaku cerai, kengi kulit tak ngaku lampu. Kulit ni kita cerai bunyi. Kita sambian kulit sambil tak cerai, kulit cerai. Kita alhamdulillah anti lahan untuk nak pergi untuk ada waktu ya jun Allah kaku. Sebab kan Allah tanya aku, bukai apa tu yang dari orang? Kulit kan kami juga boleh. Kengi kulit kami sabar. Tak kenyakan neng dia ni lah. Kengi. Kok tadi apa ya nak? Ayo kau boleh dengar. Ini ni. Ayo siar. Terus siar kan gitu. Ini ni. Alhamdulillah. Ini kelakar muntuti nyai hunggan ku. Kayaknya tanya mata adena. Ya, ini kan kira-kira kakak kongkol.
Oleh sebutan satu kebijakan Senin. Cik, kok nyata Senin enggak? Kini oleh 5 juta bukannya utang dari sekabun kenapa? Terambil tenangnya kan? Sampai jadi kula makanya asli kuru beli apa betul kali ini sero jalan apa ini bote? Sero kan gula oh iya tajuk nih ke beli eh beli cukup maren ke malam satu anjan gula ambil sekat dua ibu gula sedui pun cekil kula kan bocah malam ini orang beli anak dan kita kanak-kanak kan orang beli robot dan gula. Alhamdulillah ini menobik ni kata ambil PC tenang mati di lalu okay. Tapi tak tenang lah. Tak tenang lah di rumah yang ambil PC. Tak kok saya odik tak sabar. Tak sabar no, milik kan mesoki tadi. Kok milik mesoki sekor sebut mumpulnya mesoki abek tambah jauh tak mau muka tak soki. Teknikul itu lagi mau mesoki lagi. Moga banyak betulnya kat tinggi. Tapi niat si Arvi tadi bila dengar dek. Mula pada kita hajar tengai majlis kita mari beri cinta oleh kompak tinggi. Odi ni kan bukan untuk diri kita tapi untuk orang. Kalau nasi antaruh minas bisa aku semula merasa tertegun kata orang lah. Mungkin tak tertegun kita mati kamu. Kau kalau makan benderu. Cikulannya prinsip ini, ya Allah. Karena di aksi nampun tak bisa ada rumah, ya Allah. Tak manfaat lagi ke orang lain, ya Allah. Aksi ini pun mati ke adunan, ya Allah. Tak nyiksa anak pun, tenik ke mungkuan gula. Kuna tak minta umur lancar, minta umur sebaro. Minta ini cikulah kan ini. Kepul makan sakit, belum ini. Dia tak peka. Apa orang yang lambik penyakit nunggu, penyakit tak peka gula. Cikulah minta doa, seterakhir menikah toreh. Sekarang mau doa dengan Fatiha dan keluarga besar Nilu Yesara sekarang Kiai Mumir Kak Dito. Semoga almarhumah sampun mau sekilat Kak Dito sekarang Allah pareng netera kutuna barokana panas bantuan semakin penikah. Saya nomor dua, semoga nak popo dari Kiai Mumir Kak Dito. Saya sempat Kak Dito itu jadi nak foto si Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya nomor telok, nak foto gula ajunan Rensepo gula ajunan, kuru-kuru gula ajunan. Semoga apaki bisa apa-apa penyelenggara masyarakat bisa disayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa hdina lil mu'minina wal-mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Istighfar ki fastatabihi. أستغفر الله رب العالمين سور الله لنا رب العالمين ajunan setiap manusia setakut Allah. Semoga kula ajunan benak foto setiap jenah setiap manusia selalu semak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap saya kandik kula ajunan pepun saya kandik kula ajunan pepun saya amanah. Sehingga tanya ke Allah aku ini sabaran Allah bisa aja wad setiap jenah. Nak pernah ngulati para alim, para ulama, ngulati sebelum minggu nak pengajian di tempat, tempat majlis. Saya amponkan di para ajunan tak bintok. Para tretan sangat betul kau dah amun jaki. Edulur istighfar kau bintok.
Dan kalau tidak bisa lurus lagi, kira yang mau biasa tahu istighfar asar yang pondok ini. Astaghfirullah Rabbani Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbani Zubani Aiman syakirin hamdan na'imin hamdan yasi ni'amah wa mukazi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yabbahu li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma aftahna wa innaka khairul fatihin Allahumma rizukna wa innaka khairul razikin Allahumma ya Allah Allahumma ansurna wa innaka khairul nasurin اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل لنا بكل خير وأن تعامل لنا معاملتك من أهل الخير وأن تحفظنا في أبياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضر إنك ولي كل خير ومتفضل لكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا من بسترته جبار يا من بيده الملك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سألتم سيدنا استغفار يا بابك قولنا ونقلتي yang tinggi sekali sih kalau ada kegiatan ikan toboleh semua kita kena pergi boleh mesti yang cendek tengah boleh lagi moga manfaat barakah sekalian akhirul kalam Allahumma fiqhina aku mitarikul afwanikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.